Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Raja Rani Mukherjee, melaporkan langsung dari Jerman. Aku Sefri. Nah, kali ini aku lagi di dapur manja ya, dapur Farah Queen biasa, dapur mahal. Tapi kali ini bukan aku chefnya, jadi teman aku si Ibu Sefri yang akan masak makanan favorit Jepang. Jadi dia udah siap-siap. Dan dia mau masak apa sih ini? Campur apa? Golden kari Jepang. Kari Jepang ya, kari Jepang. Nah, jadi seperti apa? Cara masaknya dan bahan-bahannya apa aja, ini akan kita fokus gitu. Akan kita tunjukin ya. Jadi yang masak dia, aku hari ini santai-santai aja, dia akan nge-vlogin buat kalian ya. Ya udah, ini bahan-bahannya gampang banget. Aku akan tunjukin ya. Nah, bahan-bahan yang pertama adalah bawang bombay, bawang putih, minyak goreng tentu. Ada daging sapi yang udah dipotong-potong manja, terserah kalian berapa. Ini tadi 800 gram ya. Terus ada kentang, sekilo daging sapi, kentangnya 4 biji, lalu ada wortel dipotong juga, terserah kalian potongannya mau cantik, mau jelek, suka-suka hati kalian. Kentang, ya, kentang 2 katanya, kentang 2. Tapi yang gede ya, kentang di Jerman kan gede-gede. Iya, gede. Nah, jadi panaskan minyak. Panaskan dulu ya, sayang. Nah, tahap pertama adalah dagingnya yang digoreng katanya. Ditumis. Aku ikutin aja ya. Apa kata resep chef kita hari ini? Chef Farah Queen ya. Hari ini kita Palioras. Aku kedatangan Farah Queen loh. Tumis, gedein aja sampai B benar. Kita kobein aja biar B itu apa? Big? B itu big. Big, oh. Nah, jadi kalian tumis. Look at this. Gitu ya, ala-ala Farah Queen lah kau. Aku kayak mana gak paham ya, aku kan gak youtuber. Kau tunjukkan dadamu. Farah Queen kan kalau masak ya. Nah, kalau warnanya udah coklat-coklat, kalian masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Bawang bombaynya ekstra memang besar dipotong. Bawang bombaynya memang ekstra dipotong besar. Kenapa, Bu? Karena memang resepnya seperti itu. Kalau udah gini, kita bisa tutup. Tutup? Iya. Nah, ini nanti kalian itu bisa makannya nanti sama mie bisa, spaghetti bisa, nasi bisa, indomie bisa. Nggak di sana tutupnya. Tuh. Nggak di atas. Nah. Nah, ditutup bentar. Nggak usah besar sekali. Tuh. Apinya dikecilkan. Dikit aja dikecilkan. Nah, teman-teman, jadi bumbunya tuh kayak gini ya. Nggak tahu bisa dibeli di Indonesia apa enggak. Tapi beli di luar negeri sih ada tuh. Di toko Asia ya. Toko Asia. Mungkin di toko Jepang-Jepangan gitu atau Korea-Korea di Indonesia ada kali ya. Pokoknya yang Golden Curry Japanese Curry Mix Hot. Online. Atau beli online lah, kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia. Atau nanti kalau ada aku akan carikan di Shopee dan aku kasih linknya di deskripsi box ya. Kalian bisa beli dari Shopee yang ada link di top. Kalau aku nemu ya, aku bikin tar linknya di deskripsi box, oke. So, teman-teman, lalu dibuka. So, tuh dia kan, jadi keluar 20 menit tadi ya. Terus keluar sampai semua air-air dari dagingnya itu. Nah, ini resepnya Ibu Sefri, katanya dia sering masak begini. Aku belum pernah, sumpah. Bersumpah lah. Baru kita masukin wortel. Hah? Karena wortel kan duluan masak ya. Lebih lama masak dibanding kentang. Oh gitu ya. Gak kebalik. Enggak. Nah, masukin.
kita masukin, terus ntar ditutup lagi. Bentar, sekitar 5 menitan. Gitu. Jadi ntar makannya sayurnya enggak jemek, apa sih? Benyek. Lembek, benyek gitu. Lembek. Medan kan gitu. Jemek, benyek, lembek. Lembek gitu ya kan. Aku kurang suka, maunya dia crunchy. So, tutup lagi. Tutup lagi. Tinggal masuk kentang lah sekarang. Masukkan kentang sekarang. Dan Chef, nimmst du auch Video von mir oder was? Udah. Lalu dimasak sampai matang. Sampai matang, setengah matang lah, sekitar setengah matang. Baru ntar kita masukin bumbu. Masukkan bumbu si kuri Jepang atau tadi. Atau lada, garam. Kalau kurang, ini soalnya dia nggak asin. Oke. Terus sedikit gula mungkin, atau yang suka pakai cabai bisa pakai cabai, karena kita berhubung kita makannya sama orang Jerman, jadi kita nanti tabur cabai sendiri di piring masing-masing. Lakimu yang nggak bisa makan cabai ya, kalau lakiku bisa. Gitu. Jadi mana garamnya? Garam ini ya? Enggak, yang oh ya itu garam ini ya. Terus bisa taruh lada. Ada bubuk. Ada yang nonton orang Jerman juga, berarti harus di Jerman ini. Kita di YouTube enggak. Garam kita pun dari Alpen loh teman-teman. Iya. Jadi. Oh, aku lah garam kami ya, garam batu nih, ada Medan. Yang garam murah. Iya. Kita bisa pakai Royco buatan sendiri loh. Gak perlu lagi kayaknya. Kan kita udah pakai daging. Nanti aja kita lihat rasanya gimana. Janganlah, Ajinomoto lah kalau kalian mau. Cak mangkok merah ya. So. Sekarang sekitar 500 mili. 500 atau setengah liter air. Setengah liter air. Hmm? 500 ya. Baru kita tunggu sampai mendidih. Nah teman-teman, aku tuh sekalian manasin air itu untuk mau masak mie ya, masak pasta. Pasta. Itu tadi aku kasih garam sama kasih Royco sendiri supaya pastanya asin. Karena kita mau makan pakai pasta hari ini, nggak makan pakai nasi. Tapi kalau di Jepang makannya pakai nasi. Kalau di Jepang makannya pakai nasi ya. Udah. Lalu kita masukin ini. Masukkan semua. Satu bungkus ya. Ada yang bungkus besar. Bisa dibaca lah. Berapa? Oke. Okay. Untuk berapa banyak? Tapi kalau orang Indonesia pasti ngerti lah, mengemix-mix bumbu-bumbu dan segala macam. Caranya jadi kental kalau udah masak. Oke, berarti ini tinggal nunggu tahap proses pematangan sampai kental. Terus sama dirasain, ditambahin garam, gula, merica, lada, bubuk, apalah. Terserahlah kalian ya. Yang penting, pokoknya rasanya berarti harus sesuai selera. Selera masing-masing. Yang pasti sampai kental. Nah, apa? Nah, gefühl. Kalau orang Jerman bilang apa? Nah, gefühl ya. Bauch gefühl, mas. Ya, bauch gefühl ya. Nah, bauch gefühl. Nah, jadi ini kita tunggu teman-teman, nanti akan kita tunjukin. Nah teman-teman, aku kalau masak pasta itu setelah ditiriskan aku kasih
minyak biar nggak lengket. Jadi aku kasih minyak aja sedikit karena dia lengket. Nah setelah kalian kasih minyak, kalian bisa gondol-gondolin gitu loh, apa di cep gitu. Jadi giniin, ntar kan lihat gini, inilah pokoknya. Ho, digendol-gendol. Dah, jadi deh. Teman-teman. Voila, teman-teman. Ready. Lalu kasih daun bawang di atasnya. Tapi apinya udah mati. Tapi api udah mati ya. Baterai. Hai. Tuh. Voila. Pakai pasta, mau pakai nasi juga bisa, pakai pasta bisa, suka-suka hati. Yuk, kita akan makan. Eksekusi. Makanannya. So, teman-teman. Aku mau kasihin sambal terasi. Sama. Kasihin kerupuk. Gado-gado. Voila. Ini mah gado-gado ya. Yuk kita makan. Ini enak teman-teman, enak sumpah, ini enak banget. Top, danke Jeffrey. Bisa. Ya Allah teman-teman, habis nih. Satu piring gede. Nah, dua. Dua. Jangan kasih tahu lah sebenarnya. Aku cuma bilang satu doang ya kan. Dibilangnya dua. Kau udah habis? Belum. Enak gak? Enak lah. Aku yang masak. Tobias? Smack? Enak. 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 Enak kan? Benar. Nanti tinggal Tuta yang masak. Yang masak, yang makan. Dia pulang kerja. Aduh, makasih Sefri. Masakanmu. Enak banget teman-teman. Kalian harus cobain, sumpah. Best. Cobain ya.